Halo guys, kembali lagi di channel Logo Bosku. Dan di kesempatan kali ini saya mau bikin box miniscope plus tweeter ya guys, untuk speaker 5 inci guys. Dan bahannya saya pakai triplek setebal 9 mili yang seperti ini. Ini tripleknya, ini 3 lapis ya guys. Kemudian alat-alatnya ada penggaris biasa seperti ini, kemudian ballpoint, tang, ini juga penggaris, ini penggaris siku, kemudian gergaji potong, lem kayu, amplas, kemudian gergaji ukir atau gergaji pentang buat ngelubangin ya guys. Ini palu, kemudian ada juga bahan tambahan lainnya seperti paku, seperti itu ya guys. Nanti kalian bisa lihat sendiri untuk proses pembuatannya. Dan untuk masalah ukurannya nanti bakal saya sebutkan di pertengahan video nanti kalau boxnya sudah setengah jadi ya guys. Dan jangan lupa dukung terus channel Logo Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya ya guys, biar makin semangat buat konten-konten tentang miniatur box dan sistem ini guys. Dan semoga bermanfaat video ini guys. Terima kasih guys. Oke, lanjut saja ke proses penggambaran lubang-lubangnya ya guys. Nanti kita lanjut penggergajiannya.
Oke guys, untuk box miniscope 5 inci plus tweeternya sudah hampir selesai ya guys. Dan untuk skemanya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk ukurannya saya sebutkan ya guys. Ini papan yang bagian dalam ini ukurannya 17 cm. 17 cm semuanya ini ya guys. Untuk bagian yang dalam ini juga termasuk dalam 17 cm semuanya. Untuk lebarnya seperti ini 17 cm semua. Kemudian tinggal kita ukur untuk panjangnya. Untuk bagian yang paling bawah ini atau pinggir, ini panjangnya 25 cm. Ini juga sama 25 cm. Kemudian untuk bagian lubang speakernya ini 27 cm. Kemudian untuk bagian yang ini di bawahnya lubang speaker 21 cm. Kemudian untuk bagian skap lubang angin ini 23 cm. Kemudian ini juga skarnya bagian yang ini 20 cm. Kemudian bagian belakang ini 31 cm ya guys, 31,1 cm di bagian belakang untuk panjangnya. Kemudian untuk cara papan lubang speakernya dari depan ini 3 cm ya guys. Kemudian jarak lubang anginnya ini pokoknya ini dipasang pas segini ya, sisanya buat lubang angin ini guys. Kemudian ukurannya papan yang besar ini bagian samping-sampingnya ini panjang dari sini ke sini 33 cm ya guys. Kemudian untuk lebarnya ini tadi sama 25 cm lebarnya, seperti itu. Ukurannya seperti itu ya guys kalau kalian mau buat, dan semoga bermanfaat guys. Oke, lanjut saja ke proses berikutnya pemasangan bagian atasnya ini. Ini kita gosok terlebih dahulu biar sama rata guys. Oh guys, untuk box miniscope 5 inci plus tweeternya sudah selesai ya guys, dan tampak seperti ini. Ini saya buat 2 box. Nah, seperti ini ya guys, ini tampak depannya. Kemudian atas sampingnya seperti ini ya guys. Dan belakangnya itu buat terminal pengkabelannya guys. Dan untuk dimensi keseluruhannya ini tingginya 33 cm, ke belakangnya 25 cm. Dan untuk lebarnya ini keseluruhannya
19 sentian. Ini untuk bagian yang dalam ini sekitar 17 senti untuk bagian yang dalam. Dan seperti ini. Menurut kalian gimana? Bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ya guys. Dan jangan lupa dukung terus channel Oke Bosku ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya ke sosial media yang kalian punya guys. Oke, terima kasih guys.